Bawakan daripada Lombok lah, baru sampai. Yes, tanpa buang masa, mari kita menjemput Muiz Aziz ke studio. Beralihlah, kami beralih. Yoga SK Muiz. Effort tau Amir buat beatbox untuk you masuk. Okey, Muiz. Daripada Lombok ke tadi? Private jet. Sejak tadi betul nama tim ni apa tadi Muiz? With You RNF. With You RNF. With you. Punyalah with you tu. Okey. Muiz, siapa sebenarnya Andrea Dovizioso dan Darren Binder ni, kalau ada orang yang tak kenal lah kan. Memang pernah dengar nama mereka. Sudah nama tim With You. Binder ni sebelum dengan Petronas kan? Betul. Andrea Dovizioso tu sebenarnya dia adalah salah satu pelumba paling berpengalaman lah dalam MotoGP ni. Ini pada musim ini pun ini merupakan kali ke-20 penampilan dia dalam MotoGP, kali ke-14 dalam Premier Class. Dan sebenarnya rekod dia sepanjang dia berlumba, dia sudah memenang, dia naiki podium sebanyak 103 kali. Daripada 103 tu 24 kali menang. Dan sebenarnya dia pernah runner up juga untuk 3 tahun berturut-turut, iaitu pada 2017, 2018 dan 2019, pada tahun yang Marc Marquez kontrol lah semua. So dia nombor 2. Bagi Darren Binder pula ni, dia adalah seorang rookie dalam saingan MotoGP. Sebelum ini bersama pasukan SRT. Bila dia bersama pasukan SRT, dia dalam Moto3. Moto3 dia berjaya mendapat 2 podium bersama SRT. Sebelum tu dia bersama KTM, dia juga mendapat 2 podium dan 1 kemenangan lah. Darren ni adik Darren kan? Abang ni siapa? Abang ni Brad. Oh, Brad. Jangan buat tahu. Mungkin nama mereka. Oh, sorry. Kurang. Brad Binder abang. Darren sepupu. Darren Rahul. Match. Okey, of course kita tahu Razlan dengan tim SRT masa memula kemunculan mereka tu macam sensasi lah. So Muiz melihat pada persiapan mereka, perjumpaan yang sudah berlakukan, dah sembang dengan Riders. Boleh laku dengan With You pula kali ini? Macam comel dia, macam With You kan? Untuk menolak hasrat Razlan Razali itu tak boleh kata tak boleh lah. Sebab it is possible, tetapi ia memerlukan masa. Sebab kalau kita tengok Andrea, dia daripada Ducati ke Yamaha, ia dua motor yang berbeza. Seperti mana kita tahu, enjin Ducati guna V4 design, manakala Yamaha guna inline 4. Daripada situ, power dia orang dah lain. And then spek motor pun lain. Yamaha is more superior corner speed, manakala untuk Ducati dia superior straight line. So daripada situ dia orang mengambil masa untuk adjust lah. Bagi Darren, kita tahu dia seorang yang rookie. So rookie pun ambil maybe 2-3 race, but kita boleh bagi contoh ibarat saya bagi contoh gamet dalam sukan badminton lah. Sekarang Ziyong tengah senang sikit saya nampak. Ziyong tengah up sekarang tapi masih dikira junior. Tapi let's say kita tiba-tiba letak dia dalam All England. Mungkin boleh membuat sesuatu, tetapi possibility tu rendah. So untuk mendapat best satellite team tu susahlah. Untuk saya. Nampak sampai ke enjin tau Muiz. Sebab tu kita bawakan dia. Tapi betul lah Muiz, respect lah. Respect bila awak boleh terangkan sebegitu perincian enjin yang digunakan oleh dua jentera berbeza ni kan. Lepas ni MotoGP, apa lagi dia punya plan untuk sekarang ni tengah akhir macam winter test kan? Ada berapa lagi winter test lepas ni? This one should be the final. Lepas tu jorang dah match dah start race dah. First race kat mana Muiz? Itu saya kena check balik. Sebab saya dah ingat balik. Saya dah ingat enjin. Spek motor, suspension dia semua apa-apa. Tarikh tak ingat ni. Satu lagi lah sebab apalah kan. Betul. Tak ada Malaysian Riders ni. Betul. Kat MotoGP tahun ni kan. So macam hamba sikit. Team tak nak ke kita punya rider ke? Apa yang dia tak kena? Sebenarnya rider kita bukannya tak ada bakat. Malaysia sentiasa ada bakat. Tak kisahlah dalam sukan apa. Tapi bagi sukan pemotoran ni, dia lebih kepada bajet. Sebab kalau kita tahu, contoh tim-tim besar ni, Yamaha ke Ducati ke Aprilia ke, diorang ada kontrak dengan pelumba 2 tahun atau lebih. So bila ada bakat seperti contoh Hafiz Syahrin, dia harus join tim macam tim Razlan yang satelit ni. Tetapi untuk join tim satelit, mereka memerlukan bajet, their own funding. Sebab tu kita boleh tengok Hafiz untuk setahun, 2 tahun dia cari personal sponsor. Sebab dia kena bayar untuk seat dia untuk berada dalam tim. So bila diorang tak ada bajet, jadilah macam pelumba kita Hafiz Syahrin yang terpaksa tukar ke World Superbike. Sebab di World Superbike, saya difahamkan yang dia dibayar untuk pelumba. Tapi dalam MotoGP ada tak rider yang dibayar 100% untuk ride untuk sebuah tim? Dia di antara rider tu di bawah, contoh kita letak bawah Akademi Valentino Rossi. Daripada situ mungkin dia akan bagi setahun, 2 tahun. Dia dapat gaji. Atau start masuk, bayar dengan bajet sendiri.
and then you perform, then from there akan masuk. Okay, macam performance based jugalah. Yes, performance based juga. Dia first step nak masuk tu susah. Nah, nak sustain pun susah. Betul. Ada apa lagi nak tanya ke? Pasal clutch ke? Nanti kita bincang tepi lah, Muiz. Tolak tepi terus? Tolak tepi lah, nanti kita bincang tepi sebab nak tahu banyak benda enjin macam cakap clutch lagi. Bukan tolak tepi, kita apa? Simpan awak dulu. Saya tahu awak busy. Okay, Muiz. Okay, thank you. Thank you so much. Lepas ni kita ada story apa, Muiz? Lepas ni kita ada story apa? Lepas ni, saya tak sure lah ada story apa. Ada story antarabangsa. Awak nak